What up guys, balik lagi sama gue dan hari ini kita kedatangan skin terbaru. Sebenarnya hero yang paling gue, salah satu hero yang gue benci untuk mainin ya, yaitu kalian bisa lihat di thumbnail, Benedetta. Aduh. Ini sebenarnya skinnya sama ya, sama kayak Brody, yaitu skin MPL. Nah jadi gak tahu, mungkin karena Munton udah ngeliat kayak Benedetta nih bakal kepake gitu kan. Jadi emang di-buff dikit-dikit, terus juga dibikinin skin MPL. Emang kelihatan guys, di MPL aja sering kan Benedetta kepake kan. Emang strategi Munton tuh sangat halus ya. Jadi kita langsung aja purchase, kupon gak ada, langsung use diamonds aja, let's go. Ini ungu-ungu, suka banget gue purple-purple gini. Jadi dia temanya persis ya MPL, kayak Brody yang kemarin itu kayak cyberpunk. Terus juga ada meka-mekanya dan dengan nuansa ungu silver ya pastinya ya. Gila, perutnya Bennett tuh kayak lagi puasa guys. Maksud gue perutnya keren. Oh, latihan ototnya keren Bennett pasti. Seminggu dia 5 kali itu abs day ya. Oke, keren banget Benedetta. Langsung saja, semoga gameplaynya sekeren dengan skinnya ya. Let's go guys. Oke guys, ini gue disuruh main jungler coy. Ini yang si Terizlanya, aku gak mau core XP aja aku. Aduh, gue dipaksa main Benedetta jungler ya. Hais, XP aja masalahnya gue tuh kayak, aduh gak tau lah. Semoga ya hari ini, semoga hari ini harinya saya ya untuk Benedetta ya. Lawannya sih lumayan kampret. Udah ada Harith, Popol. Aduh, gua agak pusing sini guys. Apa kita main Benedetta tank aja ya? Aduh, jujur gua agak pusing ini ya. Benedetta tank aja sih kayaknya ya. Oke, ini kita lihat dulu skill. Benedetta sih jujur hampir gak pernah gagal ya kalau skin ya. Sat. Tebasannya tuh kayak menebas itu ya. Menebas apa namanya? Dinding penembus waktu. Idi. Set. Yes. Mirip banget sih, sumpah. Dari temanya tuh mirip banget sama kayak MPL. Ya emang MPL. Maksudnya bro di MPL maksud gua, guys. Cicil dikit. Ini sih Kak nih. Hop. Aduh, oke enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh, ini masih ada nih. Aida, retribusu kampret. Oke guys, gak apa-apa guys. Kita farming lagi. Bentar nih, speed mode-nya udah hidup. Biar gak ada alasan. Skill 2-nya, anjir. Oh, sama pas dia meledak pasifnya nih. Pung, ada kayak bola-bola gitu ya. Shadow-nya juga. Kenapa ada naga di sini bos? Kenapa di sini? Aida, capek banget gua main Benedetta kayak gini. Aima. Oke. Okay. Aduh guys, baru enak-enak farming. Baru menit 1 loh. Gak apa-apa. Kita santai dikit. Ini gua sih harusnya kayak bakal main tank sih guys Benedettanya. Stres gua kalau enggak. Oke, okay, cakep. Kecil dulu. Sat. Ya ampun, Terisnya udah minta XP, mati lagi sama Yuzhong. Hai mama. Gak apa-apa guys. Akhirnya kita bisa bunuh dia gak ya? Dia udah ngarep Petri sih. Hap. Kok gue sekarat cok? Wow, yes. Ya, hampir gue mati komplit. Guys, maaf pisan ini Maya. Gue sampai gak fokus sama sekali ngelihat apa namanya ultinya coy. Itu bener-bener momen menegangkan ya. Aduh, ih sumpah. Terus pas dia mau menekannya gini ya, ini keren banget. Ini sih menurut gue ya, dibandingkan Brody jauh lebih keren si Bennett sih. Karena ya mungkin Benedetta skinnya lebih variatif kan dibanding Brody yang cuma nyentot-nyentot doang kan. Ini keren banget sih guys. Jujur ini mah jujur pisan. Wait, Claude. I'm coming, Claude. Hap. Mantap, itu dia Claude ya. Thank you banget Claude. Santai dikit guys, kita langsung bikin Hunter Strike aja ya. Ini itemnya gue kayaknya bakal sama kayak Martis aja sih.
Jadi damage 1 cukup. Woots. Gigit gua sini. Eh, Cloudy, lihat dah map, Cloudy. Lihat map itu, Cloudy. Sampai dikit, guys. Dapat, cakep. Mereka ngapain sih mau rusuh-rusuh, ha? Gila lu kira lu bisa? Hah. Keren banget ya. Keren banget sih. Menurut kalian ini rate-nya berapa, guys? Berapa per 10? Kalau gua sih dari sekian banyak si Benedetta punya skin, kan dia ada kolektor, dia ada Ducati. Wah, jujur gue lebih suka ini sih dibanding Ducati ya. Ducati tuh menurut gue terlalu over gitu loh. Kayak over apa ya namanya tuh ya. Bentar, kita bisa bunuh dia lagi nih. Aduh, dia belum naga ya. Gak apa-apa sih. Ini dia turun bisa mati sih. Fix. Fix banget. Cangkul. Matilah kau, Teris. Kok Teris? Yuzo maksud gua, guys, maaf. Aduh, sumpah ini Yuzo kok susah banget dibunuhnya ya. Nyantai dikit. Hehehe, boy. 3-0, boy. Ini kayak gua harus balik dulu sih, guys. Recoilnya kayak gimana ya? Pedang. Biasa. Recoilnya. Ini karena banyak banget. Ya ampun, buff. Ah, sumpah males banget lah kalau udah ngambil-ngambil buff gini, bro. Bisa gak sih kayak sendiri-sendiri aja gitu loh. Wah, Terisnya mati lagi, gimana sih? Coba kita mid. Aduh, gak bisa ya. Ntar kita mid, guys. Sikat. Slamshot, ya ampun. Hai, ma. Cuma ultinya itu tadi ya, kalau kalian lihat tuh sebenarnya mirip kayak pasifnya, cuma lebih gede aja. Ah, ini balik sih. Ini balik sih, guys. Atau bisa ya, coba deh. Bisa. Masih bisa, aman. Sumpah, ini Terizelanya beban sih. Ah, udah minta XP terus kayak gini mainnya. Gak kayak Terizela apa ya gitu loh. Gigit, nice. Aduh, masih ada naga lagi ya. Gila, guys. Yuzo yang kagak mati-mati. Oi, bikinlah domi atau apa, abangku. Ya ampun, ini dua apa? Satu XP, satu tank. Kagak sih, capek banget ini. Wah, idah. Abangku, tolonglah abangku. Aduh, guys, ini kita harus ambil blue dulu, guys, ya. Jangan sampai diambil lagi. Ini kita bikin kayaknya gua harus bikin Athena dulu sih, jujur ini. Athena. Karena banyak banget si mage-mage ini. Mage-mage sialan ini banyak banget ya. Sikat lagi. Oh, nice banget Cloudy. Sumpah, harapan kita di Cloudy, guys. Harapan kita sangat ada di Cloudy ya. Selain itu ini agak sulit sih, jujur. Oke. Sikat. Hap. Matiin gak sih, bro? Itu dia, bro. Maksud gua, bro. Hits. Lu mau ulti gua ya? Hits. Bunuh dia, Cloudy. Main kayak gitu, Kadita. Lu main magic chess aja, Kadita. Oke, santai dikit. Hap. Ambil dulu, guys. Jungle. Oke. Gila, ini sih bau-baunya menang gue. Sorry, bro. Ternyata wangi banget ini. Yuzhongnya lagi kayak gitu lagi loh. Mati sih. Yuzhong fix mati. Kalau nggak mati sih impossible. Hah, mampus kau. Macam-macam kau ya. Hop. Wah, gila, guys. Wah, ini Bennett. Ini mah Bennett Emperor season 3, bos. Wait, gak bisa. Udah jadi Athena, sorry. Udah jadi Athena, gak bisa. Kita ambil kanannya dulu nih. Ini gue bikin pistol ya, satu lagi deh. Karena gue udah owning banget, guys. Gue udah pede banget nih. Gak jadi kita main tank ya, Athena aja cukup.
Up, 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 up. Aduh, gak dapet lagi gue. Siapa yang dapet ya? Mati gak tuh? Mati gak tuh? Yuk, yuk. Itu ulti apa, ngap? Udah, yuk kita lord aja yuk. Gak mati, mati, cok! Mampus kau. Mampus kau! Popol, popol, popol. Bisa ngerti gak ya? Jangan nafsu, guys. Jangan nafsu, adik-adik. Ingat ya, kita tidak boleh nafsu. Kita harus santai sejenak. Ini gue mau lord juga gak bisa sih. Gak bisa, guys. Kita balik dulu, balik dulu. Balik dulu! Ini Claude ya? Oke lah dia, oke. Cuma gak ngambilin buff gue juga, Claude. Ay, kampret lu. Sikat langsung. Sikat miring. Sikat miring. Sikat miring, guys. Tanpa buff pun gue bisa bantai ya. Santai. Ay, kan ngelord kan musuhnya kan main apa sih? Udah bantai-bantai kayak gini tiba-tiba ngelord lo musuhnya lo. Ya ampun, wah, wah. Ah, ini nih. Ini matikan dia, guys. Nice. Nice. Mana ini? Nih, sikat. Enggak bisa, enggak bisa. Kita ambil buff merahnya aja. Malah mati, sakit banget popol. Wah, Claude-nya juga shotdown, guys. Bahaya banget. Ini popol jujur sangat menyusahkan sih. Ini jujur banget gua. Turret kita dimakan semua, buff dimakan. Guys, udah 11-1-3 loh. Ini kalau misalnya ke comeback sih gua marah banget ya. Marah banget gua jujur, guys. Oke. Tarik, tarik dia. Itu kan udah muncul. Lah. Dalam turret juga gua kejar lu, Yam. Ngeri banget, Yam. Gigit, 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 gigit. Gigit siapa aja? Santai dikit. Aduh, gak ada yang kena lagi. Wah, gimana ini, bro? Kenapa mulai mati-mati gini, boy? Novanya udah pasti mulai sakit juga nih, guys, ya. Ayo dong, ayo dong. Gua tuh gak bisa inisiat duluan juga sih. Karena gua gak ada Petri ya. Kecuali lagi banyak minion. Enak, guys. Satset-satsetnya, guys. Ah, bocor lagi. Gak, mati-mati. Gak, mati-mati. Sumpah, ini ada yang bikin domi gak sih? Hah? Ada yang bikin domi gak sih? Ya ampun. Sumpah, ini kalau gua puasa ya, gua batal sih. Wih, domi lah, Teris. Aneh banget sih. Aneh banget loh. Lu lawan kayak gini main Teris lah, kagak bikin domi, malah bikin War X. Ah! Capek kali gua. Hai, mama. Kayak lu tuh pikir dikit lah, bos. Udah ada Doni. Ya lu kan juga, ya lu juga butuh lah. Ya kan lu yang bakal megangin Harith begituan. Udah, fokus dulu, guys, fokus dulu, guys. Fokus dulu, guys, nice banget Claude. Itu kan ditanya, nice. Wow, yes sir. Kita lord, 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 lord. Lord, 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 lord. Sumpah, guys, baru detik ini gua ngelihat ada di universe orang main Kadita, main Terizla pakai War X lo. Mama. Capek kali wah emang. Oke, kita langsung apa namanya, Retri, lihat, ingat Retri. Nice. Nice, mundur dikit, guys. Oh, nice banget Claude, nice banget. Ah, kalau kayak Claude gitu gua rela, guys, ya. Buff gua juga diambil ya. Kita langsung ambil, kita bikin immortal aja nih langsung biar secure. Wah, Yuzhong-nya sih galak banget. Maksa dia, maksa, guys. Maksa, kita makan belakangnya. Untuk ulti gua busuk banget, cok. Ups, ups. Kena biji Nova. Tiba-tiba
di end game. Gak apa-apa guys. Yang penting victory ya. Gila boy. Gue mikir loh, gue main Bennett ini tuh udah kayak oh, gimana ya segala macem tuh ternyata. MVP please. Ilmu padi abangku ya. Oke guys, itu tadi untuk review Benedetta MPL. Dan abis ini gue bakal review Claude siang naga ini nih. Claude ini kan di revamp kan skinnya kan. Kita bakal lihat detailnya revampnya kayak gimana ya. Kelihatannya sih bakal keren. So itu aja paling video untuk review Benedetta. Thank you semua yang nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye guys.